rata-rata banyak yang kok cuma seumur hidup, padahal kalau yang seumur hidup yang kita tahu ini kan berarti Heri Wirawan akan menghabiskan sisa hidupnya di tahanan ya, hukuman untuk umur hidup yang dimaksudnya panjang hidupnya kan ya. Nah ini banyak juga yang masih belum puas nih, masih berharap ada tambahan sanksi lain. Yang salah satunya kebiri kimia nih Bu. Nah, kalau KPAI melihatnya apakah perlu? Di negara kita kan sebenarnya sempat ada 4 kalau nggak salah, 4 kasus ya, pelaku yang divonis kebiri kimia. Nah, kenapa untuk Heri tidak ada hukuman itu, Bu? Kalau saya membaca ketentuan peraturan sih gini, karena dia udah dihukum seumur hidup, berarti kan seumur hidupnya di penjara ya? Ya. Maka kan hukuman kebiri itu hukuman tambahan. Jadi hukuman tambahan itu berarti hukuman pokoknya dilalui dulu, baru orang bisa dikebiri. Oke. Nah, misalnya gini Mas, misalnya si A dihukum penjara 15 tahun. Dengan kebiri kimia 2 tahun. Berarti gini, karena dia hukuman tambahan, maka hukuman pokoknya dijalani dulu. Jadi si A jalani dulu 15 tahun, baru kemudian dia bisa dikebiri. Oh, gitu. Nah, sekarang kalau dia seumur hidup di situ, berarti nggak selesai-selesai, kapan dikebirinya gitu loh. Jadi kan memang dia di penjara, dia dikebiri ketika dia keluar, kan dia udah berakhir masa hukuman, sehingga dia mau keluar nih. Jadi dia penting di tadi, kemudian mau dikebiri, kan gitu. Karena dia akan keluar kan dari penjara. Kalau dia kan enggak, makanya enggak ada hukuman kebirinya gitu. Dia bisa dikebiri, misalnya dia dijatuhi hukuman 20 tahun. Setelah 20 tahun baru dia bisa dikebiri setelah menjalani hukuman pokok. Itu sebenarnya gitu. Karena dia hukuman tambahan. Jadi percuma juga ya, istilahnya ponis kebiri kimianya percuma juga karena dia tetap di dalam gitu. Dia tetap di penjara kan, gitu. Nah, memang orang mungkin kecewa kenapa seumur hidup juga. Barangkali karena merasa bahwa seumur hidup itu kalau berkelakuan baik, emang dia menjalaninya 20 tahun gitu. Khawatir nanti 20 tahun ini kan orang masih muda ya. Baru 36. Masih muda ya. Belum bukan kakek-kakek gitu kan. Baru 36 kan tahun kalau enggak salah. Kemungkinan hidupnya masih panjang gitu kan. Nah, kalau hidupnya masih panjang, misalnya 20 tahun ke depan dia mungkin masih muda juga. Nah, dikhawatirkan kalau dia dianggap berkelakuan baik selama di penjara gitu, terus dia dapat pengurangan hukuman sehingga cukup 20 tahun gitu. Mungkin orang khawatir ya hal itu gitu. Tapi sebenarnya prinsip di penjara seumur hidup itu adalah sepanjang hidupnya, sisa hidupnya itu di penjara. Mungkin, itu sebenarnya pengertiannya. Ya, ini mungkin yang masih rancu di masyarakat kali ya. Oke. Itu sih sebenarnya. Oke. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.